Ya setiap hari pada cuaca kan cuaca kemarau, khusus cuaca kemarau aja untuk penyiraman di sekitar balai kota ini, terutama di jalan Yosudarso, Layang Gubeng biasanya itu. Tergantung perintah dari ini jajaran balai kota. Memang airnya air bersih nih, air dari PDAM, kita ambil langsung dari PDAM, air bersih. Jadi tidak mengganggu pencemaran udara. Karena siram sini supaya cuacanya bisa sejuk gitu, jadi itu menghindari debu-debu yang berterbangan itu, supaya bisa reda, tidak ada debu mengenai warga yang lewat jalan.